welcome back to my YouTube channel Beli Kaset Krisna. Kali ini Beli berada di Beach Walk. Beli lagi mau cobain chicken stripnya chicken roll. Yaudah, tanpa menunggu lama-lama kita cobain kayak gimana sih rasa chicken stripnya dari chicken roll itu sendiri. Let's go. Kali ini Beli request 7 chicken strip dari chicken roll dengan 6 rasa saus, dari yang super sweet sampai yang super spicy, dan 3 nasi putih dengan 3 gelas iced tea. Apakah sanggup kita habisin? Yo guys, check it out. Itu dikit banget dan ayamnya juga kecil-kecil, bisa dilihat kecil banget. Kita coba ini yang pedas atau enggak. Ini yang enggak pedas itu rasanya lumayan sih, tapi emang ini emang enggak pedas, enggak ada rasa pedas-pedasnya sama sekali, dan rasanya juga manis. Rasa madu manis, dan ternyata ini rasa madu, makanya dia manis. So kita coba yang lainnya. Nasinya agak kering. Kita coba yang sedikit hitam, apakah ini yang paling pedas. Bener banget, ini pedas banget. Pedas banget. Kelihatannya itu yang super spicy. Ya, rasa ayamnya lumayan enak ya. Tomat. Pertama kali makan itu rasanya lumayan enak. Kita coba nanti setelah beberapa kali kita makan apakah masih enak. Karena Beli kurang begitu suka makanan yang manis, setelah dicobain pakai saus sambalnya itu rasanya pas enak. Coba ini pedesnya kayak bukan pedes-pedes yang cabai gitu. Coba ya, pedesnya kayak pedes apa ini? Merica. Pedes nyakit. Yang merasa pedes itu pedesnya emang pedesnya nyakit banget. Jadi pertama kali kita makan tuh kerasa nyakitnya banget banget. Jadi bukan kayak pedes cabai, kayak pedes merica gitu. Oh iya, nasinya keras. Terusnya hangat ya. Tepungnya juga crispy tapi ada keras-kerasnya. Kita coba rasa ayam yang lainnya, yang agak sedikit hitam. Jadi yang pedas itu kelihatan banget dia hitamnya, yang madu itu nggak ada hitam-hitamnya, jadi itu yang manis. Dan kita coba yang tengah-tengah. Kayaknya yang pedasnya sedang karena nggak terlalu pedas, nggak kayak yang pedas tadi. Jadi ini kayaknya yang sedang-sedang.
udah lumayan kerasa enak sih. Baru makan segini udah rasa enak itu udah lumayan kerasa. Sama yang sup ya? Enggak. Gak pulang. Ini nasinya masih ada satu tapi belum habis, masih susah segini. Itu udah. Rasanya udah cukup kenyang. Kabuin juga nggak bisa ngabisin karena udah sama-sama ngerasa kenyangnya, enak ya, enak lah, ya. Sama-sama udah ngerasa enak. Jadi masih sisa satu yang kecil itu nggak bisa kita makan, nggak bisa kita habisin. Dan ayamnya juga beli makan 3 potong itu udah kerasa kenyang banget, udah kerasa ya kenyang dan enak lah. Akhirnya habis. So guys, sekian dulu review beli kaset Krisna siang ini dengan Kak Boim. Terima kasih sudah nonton video beli kali ini untuk review chicken roll. Jangan lupa buat like dan komentar video beli, dan juga jangan lupa buat subscribe channel beli kaset Krisna. Jangan lupa juga buat aktifin loncengnya biar kalian dapat notification setiap beli upload video terbaru. Okay, I love you all guys. Thank you for watching this video. Bye-bye.